Shalom teman-teman dan adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang bertemu Tuhan. Nah, dengan tema bertemu Tuhan, Kak Feve yakin pasti ada kalian yang sudah mulai penasaran, wah bertemu Tuhan itu seperti apa? Atau mungkin ada juga yang ngeri-ngeri sedap, wih bertemu Tuhan ini kayak gimana ya? Yuk kita simak pertanyaan seputar bertemu Tuhan. Pertanyaan pertama, bertemu Tuhan itu seperti apa? Apakah seperti Kak Vivi saat ini? Kak Vivi bisa bicara dengan kameramen, dengan kru yang bertugas. Apakah seperti itu bertemu Tuhan? Bisa jadi. Ada beberapa orang yang diberikan pengalaman seperti itu. Tetapi kebanyakannya kita bertemu Tuhan lewat merasakan kehadirannya. Sama nih seperti angin, kita nggak pernah lihat angin, tapi kita bisa merasakan ada angin di sekitar kita. Demikian ketika kita bertemu Tuhan, kita bisa merasakan kehadirannya. Nah, terkadang tubuh kita bisa merasa panas ataupun merasa dingin, tapi bukan itu poinnya. Ketika tubuh kita merasa seperti itu, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan pastinya harus ada yang namanya perubahan hidup sesudah kita bertemu sama Tuhan. Pertanyaan kedua, kita buka sama-sama. Apa pertanyaannya? Bertemu Tuhan itu bertemu siapa? Nah, sebelum Kak Feve jawab ini, Kak Feve perlu menjelaskan, memastikan teman-teman dan adik-adik tahu tentang Allah Tritunggal secara singkat. Allah Tritunggal itu apa? Allah kita itu cuma satu, tetapi dia punya tiga pribadi. Apakah itu? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita kembali ke pertanyaannya. Jadi bertemu Tuhan itu bertemu siapa? Nah, kita bertemu dan merasakan lawatan dari Roh Kudus. Seperti Yohanes 14 ayat 16, di situ dikatakan sebelum Yesus naik ke surga, dia akan memberikan seorang penolong. Siapakah penolong itu? Penolong itu adalah Roh Kudus. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan juga kita bisa bertemu dengan Allah Anak atau Yesus itu. Nah, seperti kita lihat di YouTube, banyak kesaksian ketika mereka berdoa, mereka bertemu dengan Yesus. Dan di Alkitab ada juga Paulus ketika dia sedang perjalanan ke Damsyik, dia juga bertemu Tuhan loh face to face pada saat itu. Dan yang terakhir, bertemu Tuhan seperti apa? Yang kita semua harus punya pengalaman itu adalah lewat saat teduh kita. Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, kita pun sedang belajar tentang Allah kita. Karena firman adalah Allah. Next, pertanyaan ketiga. Bertemu Tuhan itu untuk apa? Yang pasti ketika kita bertemu Tuhan itu ada sukacita, ada damai sejahtera yang nggak bisa manusia kasih waktu kita bertemu dengan Tuhan. Seperti Daud di Mazmur 5, di situ dibilang ketika pagi-pagi dia menanti-nantikan Tuhan dan Tuhan hadir. Ada perubahan hidup. Yang pasti ketika kita bertemu dengan Tuhan, iman kita pun semakin dikuatkan. Mau kondisi apapun, tantangan sehebat apapun, kita akan kuat seperti Raja Daud. So, bertemu Tuhan itu juga bisa menguatkan iman kita. Ketika kita sedih, kita dihiburkan. Ketika kita bingung kita harus berbuat apa, kita dikasih tuntunan. Bahkan ketika kita salah, kita pun ditegur. Sebenarnya pasti banyak sih manfaat ketika kita bertemu Tuhan, yang pasti itu akan membawa kita ke yang lebih baik. Pertanyaan keempat, bertemu Tuhan itu caranya gimana? Wah, memang ada caranya. Iya, ada caranya. Kalau dari Kak Feve, ada dua kategori yang harus kita penuhi cara untuk kita bisa bertemu Tuhan. Kategori yang pertama ini sesuatu yang kita usahakan, dan kategori yang kedua ini sesuatu yang selain kita usahakan, di plus kita surrender sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan. Kak Feve akan mulai dari kategori yang pertama, yang kita usahakan. Nah, caranya gimana kita ketemu Tuhan lewat sesuatu yang kita usahakan? Yang pertama, kita bisa menyiapkan waktu yang terbaik, bukan sisa-sisa waktu kita. Yang kedua, kita juga bisa menyiapkan tempat yang pas untuk kita bisa fokus. Yang pasti bukan di tempat makan ya, kalau kita bisa fokus untuk bertemu Tuhan.
harus di tempat yang tenang, yang kita bisa fokus. Kemudian, cara kita mengenal Tuhan yang harus kita usahakan adalah kita belajar firman Tuhan waktu kita saat teduh. Kenapa kita harus belajar firman Tuhan? Supaya ketika kita bertemu Tuhan, ini nih yang penting. Waktu kita bertemu sama Tuhan, kita itu nggak ngawur, kita nggak sembrono. Kita tahu, oh ini benar Tuhan atau bukan. Jadi kita bisa membedakan, ini benar-benar kita bertemu Tuhan atau kita bertemu yang lain. Kategori yang kedua adalah yang kita usahakan juga, plus kita surrender, kita berserah sama waktunya Tuhan. Itu yang seperti apa? Nah, ketika kita berdoa, kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku pengen kenal Engkau lebih lagi. Kita juga bisa bilang, Tuhan, ini aku buka hatiku. Tuhan, berkaryalah dalam hidupku. Nah, kata-kata seperti itu, Kak Vivi yakin, ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita akan dipuaskan. Pertanyaan yang terakhir seputar bertemu Tuhan. Kita buka bersama-sama. Bertemu Tuhan itu satu kali sajakah seumur hidup? Apakah cuma sekali kita ketemu Tuhan lalu cukup? Nah, dengan tegas Kak Vivi akan katakan tidak cukup satu kali kita ketemu Tuhan. Bahkan ada istilah yang mengatakan bertemu Tuhan setiap hari. Kita perlu berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Ya, karena kita waktu bertemu Tuhan itu harus setiap hari. Pertemuan yang pertama itu memang adalah awal kita diubahkan oleh Tuhan. Pertemuan-pertemuan berikutnya, kalau ada istilah maintenance, nah sama hubungan kita pun sama Tuhan harus dimaintain lewat bertemu Tuhan setiap hari. Waktu kita ngalamin Tuhan yang pertama kali, nggak langsung hidup kita tuh 100% berubah seperti malaikat. Nggak, karena masih ada sisi manusia lama kita. Oleh karena itu, ketika kita bertemu sama Tuhan setiap hari, hidup kita perlahan-perlahan akan diubahkan. Nah, sekian adalah pertanyaan dan jawaban seputar bertemu dengan Tuhan. Jika teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut mengenai bertemu Tuhan, teman-teman dapat DM ataupun follow Instagram nextgen.surabaya atau @theerogenerations. Tuhan Yesus memberkati.